Penyanyi Rosa menyempatkan waktunya untuk menjenguk anak Lesti Kejora dan Rizky Billar. Momen Rosa menyambangi kediaman pasangan penyanyi dangdut itu terekam di Instagram story Rizky Billar beberapa saat yang lalu. Rosa mengatakan ia sengaja pulang lebih awal dari Sumedang, Jawa Barat untuk bertemu BBL di Jakarta. Pelantun hati yang tersakiti itu mengaku akan rutin menjenguk BBL lantaran rumahnya dengan rumah Lesti dan Billar hanya berjarak 12 menit. Daripada tiap hari kesini, mending sekalian tinggal di sini aja. Wah Ocha, panggilan Rosa, ujar Rizky Billar. Sebelum juri X Factor itu pamit pulang, Lesti sempat menyinggung soal aksi marah-marah yang dilakukan Rosa. Wah Ocha habis marah-marah katanya, tutur Lesti. Billar yang penasaran menanyakan penyebab Rosa marah. Rosa lantas meluapkan kekesalannya terhadap netizen yang menghujani komentar negatif di Instagramnya. Pasalnya, kala itu Lesti Kejora terpaksa operasi kaisar usai tampil di konser Rosa. Sebalah, banyak yang netizen, oh kesal aku, ucap Rosa. Kesalah, ini bayinya hasil konser 25 tahun Rosa, lanjut dia sembari tertawa. Diketahui, Lesti Kejora sempat dilarikan rumah sakit setelah tampil di konser 25 tahun Rosa. Ia dinyatakan kelelahan hingga harus menginap di rumah sakit selama 3 hari. Namun, pada hari ketiga, dokter akhirnya memutuskan untuk melakukan tindakan medis terhadap kandungan Lesti Kejora yang masih berusia 8 bulan. Meski dalam kondisi prematur, anak Lesti Kejora lahir dengan selamat dan sehat. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.